Oke, sahabat-sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya cuma ingin sharing perpaduan warna yang bagus kalau ingin ngecat rumah. Kebetulan saya lagi pengen ngecat rumah dan semuanya dikerjakan sendiri, dan ternyata saya melihat dan saya menemukan perpaduan warna yang bagus, yaitu hitam dengan warna emas ya. Jadi tadinya dicat seperti itu, teman-teman. Dicat seperti itu kayaknya kurang bagus dan agak-agak norak seperti itu. Lalu saya coba yang satunya, karena emang semuanya ini nggak dicat. Yang ini apa ya, masih menunggu hasil yang bagus seperti apa sih. Ternyata saya tadi nyoba disamain dengan yang dindingnya ini, ternyata hasilnya bagus banget ini. Entah nanti apa kita teruskan sampai ke atas atau cuman sampai sini saja. Lihat nanti, kalau emang bagus nanti sampai ke atas, kita akan teruskan sampai ke atas. Tapi kayaknya bagus sih sampai ke atas, lebih serem-serem gimana gitu. Nah, jadi caranya tadi barusan cuman pakai ini ya, teman-teman, pakai cat warna hitam dan cat warna emas. Dan sekarang ini tinggal apa ya? Tinggal bagian nempel-nempelinnya kayak gini. Ya, ini teman-teman semua teman-teman pasti bisa. Jadi kalau yang seperti ini mah nggak usah nyari tukang, cukup plastik seperti ini, diremek-remek seperti ini, lalu kita tempel-tempelkan sampai rata gitu. Hasilnya udah lumayan. Jadi kayak gini mah saya nggak ngambil tukang, dikerjain sendiri teman-teman, untuk apa ya, menghematkan loh, sumpah. Daripada kita ngambil tukang, teman-teman, kerjanya lelet. Kebanyakan teman-teman tuh. Bagus jadi. Kita ambil lagi. Cuman walaupun seperti itu masih bagus sih. Nah, biar hasilnya dimaksimal, teman-teman, kalau sudah seperti ini, ketika catnya ditaruh, kita ratakan dulu pakai kuas, lebih bagus. Tapi karena kuasnya nggak ada, jadi kalau nggak diratakan, langsung saya celupkan ke sini, hasilnya kayak gini nih, rusak jadinya. Lalu kita tempel-tempel macam ini, tuh lihat hasilnya. Tunggu dulu biar selesai dulu. Selesai semua, lalu kita nanti lihat hasilnya. Tuh, udah sih kayaknya. Hasilnya bagus. Ini karena masih ditaruh isolatif ya. Kita tarik. Yuk, bismillah. Ya. Jreng. Bagus banget.
jadi tinggal di separuh di sini belum. Coba nanti mau diterusin ke atas kayaknya nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bingung cari cat tembok rumah atau kamar, ini saya sudah taruh di kamar ya, dan di kamar bagus banget, di kamarnya orang tua mewah banget, terkesannya mewah banget. Jadi buat teman-teman, perpaduan warna yang cocok ya ini, emas dengan hitam. Siapapun bisa nih ngerjain kayak gini. Apaan mesak rosak gue? Oke, teman-teman, jadi buat teman-teman kalau pengen cari perpaduan warna ini aja ya, beneran mantap banget, mewah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.